Wow, luar biasa. Kembali lagi di acara musik jeng-jeng masnya. Dan apa namanya tadi kita Pak habis bincang-bincang dengan band luar biasa sekali ya, jauh-jauh dari kota Lontong. Lontong. Mana tuh? Jakarta, oh, bro. Oke. Karena apa namanya musik jeng-jeng juga apa namanya pastinya kita mewadahi juga untuk teman-teman yang berkreatif membuat acara. Event-event kreatif. Betul. Juga musisi-musisi. Jadi saat ini juga ada yang ingin membuat salah satu event kreatif di Semarang. Siapakah dia? Langsung saja panggil. Oke, kayaknya teman-teman. Langsung kita panggil ya karena bintang tamunya cukup menarik sekali ya. Oh, yang punya lagu ini ya? Sembilan, sepuluh. Oke, kita langsung aja panggil teman-teman dari Invest. Oke, ini saya refleksi. Langsung. Mas. Ahlan wa sahlan, ya. Oke, okay. Ya. Oh, ini. Oke. Okay. Ada biasa. Jet Li. Halo Mas, silakan duduk. Biasa. Silakan Mas ini. Oh, Mas didudukin. Hampir aja. Hampir nanti didudukin bunyi pret. Apa tuh? Oke, Invest ya. Kalian dari teman-teman Invest. Invest itu singkatannya adalah Industrial Festival. Oke. Jadi di Industrial Festival sekarang coba dikenalin dulu nama kalian siapa nih? Nama saya William, Mas. William. Booth. Hadian. Oh, Hadian. Pakai kol-kolah kalau bacanya. Hadian. Amin. Kalau nih? Ya, nama saya Eki. Eki. Oke. Enak sekali. Namaku Grace Kezia. Grace Kezia. Yang ini. Oke. Invest. Kalau kita bicara tentang Invest, Invest setiap tahun kan pasti punya konsep yang beda-beda nih ya. Kalau misalnya Invest tahun sekarang ini konsepnya bertemakan apa? Kita sendiri tuh konsepnya pop art gitu, Mas. Pop art. Ya, jadi warna-warni gitu sesuai dengan yang kita bawa ini, warna-warni ada biru, kuning, merah. Pop art. Kalau tahun kemarin apa? Lighting. Oh iyo. Lebih ke arah neon-neon gitu sih. Ini ngomong-ngomong dari kampus mana nih? Dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Oke. Unpan, luar biasa sekali. Universitas Pangeran Diponegoro ya, benar toh? Iya, kalau kita beda undip ya, Universitas di Pandanaran. Oke. Invest ya, berarti coba deh kamu ceritain tentang acaramu itu konsepnya, terus kontennya di dalam situ ada. Terus silakan saya ceritain kepada matim nih Miku ya. Buat Invest tahun ini ya, kebetulan kita gestarnya ada dua, itu ada Hi-Fi sama 420. Hi-Fi dan 420. Kita remaja yang benar. Iya, kebetulan Hi-Fi juga lagi, lagunya lagi naik juga. Iya. 420 yang ada album baru. Oh iya. Itu Ego dan Fungsi Otak. Fungsi otakmu apa sekarang? Otakku? Isinya macam-macam tau, warna-warni. Iya. Coba apa namanya, kalau kalian pastinya kan apa? Pasti tahu ya lagunya apa namanya tentang 420 dan Hi-Fi ya. Oke ya, lagunya siapa yang bisa menyanyikan sedikit tentang ini gak ada gitar, soalnya kalau ada gitar tak iringi ya. Gitaris gak sombong saya. Oke, coba nyanyiin lagu sedikit dari 420 deh. Waduh, mau nyanyi? Ah makanya. Beneran nih. Oke. Hi-Fi boleh. Duet, remaja. Rapnya. 1, 2, 3 Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Kan mabuk tau. Udah mau lagi? Udah segitu aja ya. Tepuk tangan buat Mbak Grace. Ini vokalis luar biasa. Kamu pengen nyanyi yang lain loh. Tadinya pengen nyanyi lagu apa, Mbak? Matang Hati sih. Mata Najwa. Udah lewat kemarin. Udah lewat ya, luar biasa. Tapi memang 420 dan Hi-Fi itu adalah salah satu gestar yang pastinya sekarang lagi naik-naik. Itu salah satu musisi juga yang pastinya berbakat juga di dalam bidang karyanya keren-keren ya sekali. Mereka mengeluarkan langsung meledak. Yang lihat jutaan. Luar biasa sekali. Tentang kontennya sendiri gimana? Kontennya ada apa aja musik? Selain musik ada apa sih? Di acara kita sendiri juga ada tari tradisional rencananya, Mas. Tari tradisional. Oke. Terus? Ada bajar-bajar dan lain-lain gitu ada? Perkusi juga, ada bazar makanan. Oke. Itu kalau masuk di acara kalian itu bayarnya berapa bayar? Oh, tiketnya sekarang ini masuk pre-sale 3, Mas. Pre-sale 3? Wow. Itu di harga 35.000. Oke, berarti pre-sale 1 dan kedua udah habis. Pre-sale 1 5.000.
Misal 1,5 ribu. Sehari toh tapi. Ya, mbok kira diskonan po. 5,000 telu kos kaki ya ora. Waduh. Oke. Berarti sekarang persial 3 ya. Oke, terus di mana rencana di mana acaranya nanti? Rencana tanggal 4 Mei itu di Stadion Diponegoro. Wow. Di Stadion Diponegoro. Iya. Invest juga tahun kemarin di Stadion Diponegoro ya? Tahun lalu di Trilomba juga. Oh, so tahu lu. So tahu lu. Aduh. Di Trilomba Juang. Berapa? Di mana stadion ya? Stadion Diponegoro, Mas. Kapan itu kapan? Tanggal 4 Mei. 4 Mei. Oh, bentar 4 lagi. Mei, bentar lagi ya. Okay. Brand selain ada 420 dan Hi-Fi, terus dari lokalnya ada enggak nih? Lokalnya sekarang belum ada sih, Mas. Kenapa enggak kita aja? Kenapa enggak lokal tidak kalian sertakan? Waduh. Ini kenapa ke lokal tidak kalian sertakan? Tapi pasti kan biasanya biasanya ada lokal ada. Ya maksudnya. Karena memang sedikit lah harus kita selipin lokal ya. Nah, harus gitu. Itu. Jadi nanti besok kalau bikin acara yang lokalnya yang di atas. Kalau bisa. Iya. Kita harus support local movement gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi invest ini luar biasa udah konsisten sekali ya. Invest ini udah ada berapa kali ini invest? Dari terselenggara? 9 kali atau berapa kali? 9 kali. Waduh, luar biasa. Tatapanmu kok tajam tuh, Mas. Kayak ini ya, apa namanya? Jantan, Mas, jantan. Oh iya. Aku nek ngeliat-liat auranya itu kayak temannya Robby Purba gitu loh. Waduh, karma. Enggak ya, jangan. Apa? Terus apa namanya? Coba deh salah sebutin dari kalian ini. Kenapa teman-teman di rumah itu harus datang ke acaranya invest. Kalian? Yo, alasannya itu apa sih untuk datang ke acara kalian? Ya pertama tadi ya, Hi-Fi lagi naik banget nih, lagi naik banget dan terakhir-akhir ini Hi-Fi belum pernah tampil lagi Semarang kan. Bener. Iya. Apalagi ada juga 420 sama album barunya. Oh iya, jadi, iya. Ya emang 420 sering tapi kebetulan album baru pertama kali dibawain di Semarang pertama kalinya. Oh wow. Iya, betul juga. Iya, bener. Kemarin memang sempat booming juga tapi udah ini ya. Ya itu album lama, 9, 10 itu kan udah lama. 11, 12 ngitung kok sampai 100. Terus apa namanya, kalau misalnya kalau mau beli tiketnya, ini kan masih HTM, itu kira-kira ada di store-store mana gitu kira-kira? Tiket box? Ya, tiket boxnya ada di mana? Kalau buat tiket boxnya sendiri kita ada di Senja Coffee di Tembalang. Oh, di Tembalang ada. Senja Coffee. Sama, mungkin buat apa lebih lanjutnya bisa ke Instagram kita aja ada di @invest_2018. Wow. @invest_2018 ya. Teman-teman di rumah harus tuh follow. Oke, follow jangan lupa ya. Terus ada lagi enggak Twitter atau dan segala macam? Terus kebetulan juga kita besok mau ini rame-rame keliling Semarang nih kita. Wow. Kita rame-rame branding. Kampanye. apa kira-kira nih? Gimana? Kira-kira itu acaranya apa itu? Oh, keliling. Kita keliling Semarang sih kayak konvoi. Tapi kita tetap tertib lah. Ya. Jangan sampai dinaikin media lagi nanti. Kayak acara sebelah. Jangan sebutin dong, bro. Mereka masih kecil enggak apa-apa. Terus ada yang mau disampaikan lagi enggak? Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Silakan dipromoin acara kalian dalam waktu 3 detik. 1 detik jangan lupa datang ke acara Industrial Festival 2018 minggu depan tanggal 4 Mei di Stadion Diponegoro. Ada Hi-Fi sama 420. Temanya keren banget, pop art. Art ya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen lebih lanjut pastinya tahu tentang invest, berita-beritanya tentang invest langsung aja kunjungi karena di situ mereka bakal update setiap harinya ya. Pasti. Karena pasti bakal rugi deh kalian kalau misalnya nggak nonton. Eman. Murah sekali dengan 35.000 kalian bisa mendapatkan 420. Bisa nonton enak banget ya. Itu nontonnya bisa di depan semua loh. Wah, bisa toh ya. Iya, barisnya panjang. Sebarikade. Nanti MC-nya siapa itu? MC-nya ya pasti bukan kita. Iya, kalau kita di sana nanti hujan. Oh iya. Jangan ya. Kita nyambi pawang juga. Salahnya ya pas ya. Oke. Jadi pokoknya harus datang ke acara kalian itu ya, karena konsepnya ini beda banget dari tahun kemarin. Dan pasti ini lebih fresh ya, lebih fresh, gitu ya. Oke, kita doakan semoga sukses, amin. Jauh dari bencana apapun, dan ya. Dan tetap solid. Oh iya, pastinya sukses selalu pokoknya. Ya. Oke, terima kasih. Buat panitia juga. Benar. Panitia itulah yang harus kita hargai di dalam buat acara, ya enggak. Yang lainnya nonton enak, buang sampah sembarangan. Yang penting jangan buang sampah sembarangan kalau nonton acara. Melanggar aturan. Iya. Dan jangan lupa pakai sendal, jangan sampai kecokor karena ini bintang tamunya bukan yang ini ya. Ini 420 dan Hi-Fi ya soalnya ya. Kalau begudal handal beda ya. Oke, terima kasih sekali buat Invest ya, pokoknya sukses terus buat Invest. Sukses selalu. Ya, sukses selalu pokoknya.
dilancarkan dan diamankan pokoknya. Oke, luar biasa sekali. Dan habis ini kita bakal bincang-bincang lagi barengan teman-teman lima sekawan ya pastinya. Kita bakal mengulas lagi lebih tajam apa harapan ke depan dari mereka dan apa yang diinginkan dari bandnya mereka. Oke, okay. Oh ya, jangan kemana-mana, tetap musik. Sing, sing.